vlog ke vlog. Yang vlog mau bikin itu. Iya loh, mati kan udah ini di sini. Siap berangkat ke Bali. Siap. Udah bangun jam berapa, Bu? Tadi jam 2. Jam 2. Udah sarapan? Oke, dengan soto. Soto lamongan. Wah, enggak dibawain. Mantap. Semangat ya ke Bali ya. Seru-seru. Terus ya, tetap semangat Mas Sagi. Wis, jaket baru. Masih wangi. Iya. Gimana, Bu? Senang? Alhamdulillah. Temennya minta ampun. Kita sampai di bandara. Amin. Kopi dulu, kopi dulu. Kita semua udah rapi. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini rasa mau kemana gitu. Namanya keliling dunia. Ke beberapa benua. Coba lihat belakangnya, Mas Ben. Ya? Belakangnya. Yang belum sarapan. Jaketnya. Ini? Jaketnya belakangnya. Oh. Wih, ada dong. Gak lihat ya? Luar biasa. KMB. Kita apa KMB jaket terbaru dan luar biasanya ini adalah perjalanan perumahan yang langsung didampingi oleh mentor tercinta ya dan Pak Subhan, bahkan ada Mas Haki, Mbak Ayu, masya Allah, bahagia banget ya. Sampai ketemu di Bali ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ih, jadi ini deg-degan merinding. Masya Allah, bahagia banget. Bahagia gak Ibu, Bapak? Bahagia. Akhirnya kita bisa bersama-sama. Kita start dari Solo. Solo itu artinya sendiri gitu ya. Artinya memang kita ini adalah perjalanan yang mengingatkan kita bahwa kita lahir tuh sendiri. Ya, meninggal pun nanti sendiri. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita, amalan soleh kita, dan kita harus selalu meningkatkan gitu ya. Karena perjalanan hidup kita ini pasti banyak ujiannya, tapi kita yakin ya, ujian itu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Insyaallah kita akan berangkat di tanggal 26 Agustus ya. Dan kembali ke Solo lagi tuh 29 Agustus. Ini kita maknai perjalanannya sebagai perjalanan spiritual, karena perjalanannya adalah perjalanan yang melibatkan tentu Allah ya. Dan kita harus selalu mencari makna, mencari hikmah dari setiap yang kita terima. Dan dalam perjalanan itu kita punya namanya satu tim. Tim itu adalah untuk suksesnya bareng-bareng. Jadi kalau bisa satu sama lainnya saling ngingetin ya gitu. Jadi semua tuh namanya ada satu komando, kompak. Nah, komandannya kan Kak Nurah. Ikuti Kak Nurah. Kak Nurah bilang begini, begini. Lakukan, gak usah banyak ya. Kita belajar jadi tentara. Ya namanya jiwa korsa. Apalagi kita jauh perjalanannya, kita bareng-bareng di tanah Bapak tuh pernah bilang bahwa Bali itu adalah tempat bayi ya, kalau nggak salah. Jadi tempat di mana bayi itu dalam rahim tuh di tubuh itu Bali. Nah, artinya kita kembali kepada fitrah suci. Artinya di mana kita tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, kita bebas mau jadi apapun. Nah, kita ke Bali itu tujuannya adalah untuk kita menjadi netral kembali di masa itu. Makanya Bunda bilang kita adalah perjalanan spiritual. Betul, di alam spiritual itu kita netral mau jadi apapun, bersih gitu. Nah, mudah-mudahan perjalanan ini insya Allah adalah perjalanan spiritual dan menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang betul-betul fitrah, dan kita siap untuk apapun, menjadi apapun, tentunya jaya bersama. Mari kita sama-sama berdoa untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita, keberkahan kita, dan penuh makna perjalanan kita, dan kita semua mendapat kemenangan, kebahagiaan, kedamaian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sukses, sehat, kaya, berkat Allah. Wabarakatuh. Ngantuk, Pak Subhan? Bahagia. Bahagia. Sebentar lagi merem. Merem ya, biar.
Full energi. Full energi kita ambil energinya Bali untuk jaya bersama. Amin. Tour guide kita gimana? Alhamdulillah, jalan-jalan sama sini dong. Gimana? Saya senang loh. Senang ya, ngawal teman-teman ya, bareng-bareng. Rame-rame. Udah lama banget nggak jalan seperti ini bareng-bareng, energinya beda emang. Full senyum masih. Tentu bahagia. Full senyum masih. Betul. Dengan bahagia rezekinya datang terus nanti. Wow. Full senyum. Full senyum masih. Full senyum. Full senyum. Full senyum. Bali. Bali gelas. Gelas paradise Indo. Jadi pulauan yang terakhir di seluruh dunia. Di dunia ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bali. Terima kasih tentunya yang tak terhingga pada Bunda Guril, Pak Rihan, serta seluruh tim manajemen Armina Daily, Armina Reka, sehingga kami bisa jalan-jalan healing-healing ke Denpasar Bali bersama rombongan. Terima kasih Bunda. Kayak mobil pariwisata. Mobilnya apa ini? Hi Es. Dan ini dicarikan sama Mbak Ayu yang luar biasa ya. Terima kasih. Terima kasih Tour Bali. Ada apa depan? Gimana ibu-ibu senang? Alhamdulillah. Kita lihat dalamnya ya. Mantap. Masuk. Hai. Pokoknya enak pada banget deh. Yuk kita naik. Yang enggak ikut rugi. Komunitas belajar berkah. Mana? Salam miliader. Sukses sehat kaya berkah Allah. Di Krishna ini yang terbesar di Bali ya, dan seperti mall tempatnya satu jam yang cukup ya. Halo, kita mau masuk dulu di Krishna yuk. Alhamdulillah kita udah di Krishna, di sini terpusat oleh-oleh. Jadi teman-teman silahkan memilih untuk dibawa keluarga di rumah. Mohon izin Bu Inggris, boleh dong ngasih hadiah hari ini? Masya Allah. Terima kasih Bu. Biar doain biar Riwet cepat tembus. Amin. Dukat berkah ya. Nanti dikasih di ini ya, buat oleh-oleh di rumah ya. Monggo Bunda. Beliin apa kesukaan? Monggo Bunda. Segera jadi miliar. Dan Pak Subhan 300 miliar. Buat Kak Hakim juga ya. Mas Hakim buat pacar ya. Waduh. Kok tahu sih Mas? Tadi dari buka WA-nya ya. Mbak Ayu buat Mama. Semuanya kita doa semuanya biar nolnya tambah. Amin. Harus habis duitnya. Siap. Dibeliin buat yang di rumah. Siap. Selamat belas. Kalau nggak habis? Kalau nggak habis, ditambahin lagi.
Selamat belanja. Nitip ternyata ini ke bagasi. Makasih ya. Sama. Oh ini hari pertama. Berkardus. Halal. Ya. Aduh guys, hilang guys. Dunia habis nggak? Belum, masih banyak, banyak. Kan habis. Dapat apa? Baju dong. Buat suami sama anakku. Alhamdulillah. Aku mana? Oh, tadi bukan yang mana. Sudah sampai Kuta Bali. Sampai surga. Masya Allah. Ya, semua kubira, semua happy. Perut kenyang. Alhamdulillah. Dompet tegal. Alhamdulillah. Sapunya sudah beranak, Bun. Sudah borong-borong. Alhamdulillah, dia sudah sampai ya. Kita namanya di apa nih? Beach Walk ya. Salah satu pusat perbelanjaan di tepi pantai yang paling masih hype sampai hari ini ya. Insya Allah teman-teman bisa juga nanti hadir ke sini dan pastikan ambil hotelnya ya sekitar Kuta ini gitu ya. Tinggal nyebrang udah nyampe ke pantai Kuta. Yang Kuta yang terkenalnya adalah sunset. Nah, sebentar lagi mataharinya akan terbenam. Nah, kita udah mau masuk hotel dan hotelnya ada di dalam mall. Pencuri Raden Saleh. Oh ini bisa nih ya. Ya pokoknya harus